Okay. Utamakan keselamatan. Oke. Okay. Kayaknya saya nggak sendirian guys sekarang. Soalnya lumayan jauh dan saya bawa peralatan banyak banget kayak gini. Nah, seperti itu. Coba. Takutnya nanti kameranya jatuh-jatuh. Saya juga nggak mau ambil resiko. Nggak boleh juga kan ngevlog sambil jalan sambil bawa kamera. Takutnya ada apa-apa di jalan. Oke ya, kita mau ajak teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berangkat. Kita mau kemana nanti? Pokoknya nantilah. Stay tune terus di channel ya, Bang Cong. Kita mau ajak Om ya, Om saya. Sendirian nanti saya pegang kamera biar ada yang nemenin. Om. Om. Assalamualaikum. Bule. Halo cantik. Halo. Lagi TikTok tiba ini TikToker nih. TikToker. Ini ada YouTuber nih. Oke. Halo. Ini YouTuber kondang. Lagi nge-vlog. Lagi nge-vlog. Ponakanku. Itu Joni Audio. Hah? Joni Audio, kalau si Abang Gimbal mesti tahu Joni Audio. Itu YouTuber. Wah, ini followernya banyak di TikTok. Oke, mantap. Sukses terus, Bule. Ketemu orang dia ini tadinya enggak mau naik juga, Mas. Om mana, Om? Ada di panggil. Oke, Om, berangkat, Om. Lama nih nungguin Om. Matur suwun, Man. Asik dong, L300 ya nggak kalah sama itu tuh. Tuh. Wat, lihat bodinya, Ton. Iya. Wow. Udah kiles, Wat. Udah lerek semua. Kerja ya tambah semangat mah kayak gini. Ini mau ganti velg. Van, spionnya, Van. Wih, ya nama ini. Wih, bukan sembarangan nih L300 gak main-main nih. Wan, maju. Tuh, ya, lihat. Wih, ah. Nah, berantakan nih tas. Nanti lah beresin. Siklon rasa apa ini? Oh ini tak namain L300 Moskow. Soalnya apa ada gambar Moskow sini tuh. Oh, hewan. Hewan. Oh, stay. Wow, Moskow. Terkagum-kagum lihat R300 seperti ini, guys. Mobil amfibi. Hah? Amfibi. Wan, lampunya, Wan. Touchscreen, Wan. Wih. Ada lampu LED lagi, Wan, sini, Wan. Wih, itu tuh, ambient LED-nya. Wih. Asik. Ah, om lama banget sih. Sambil nungguin mandi. Ini ada kayak bias. Gender namanya nih. Apa nih? Nih. Permen kayak ambil aja buat teko masuk ke kantong ya om ya. Oke oh. Om yang nyetir. Wih, bapaknya Nadin nyetir L300 si Iral nih pasti nih. Lo smoking lo om? Ini nggak jadi berangkat. Nggak boleh nanti. Tapi pas nge-vlog nanti nggak boleh ya.
17 plus soalnya. Take down nanti videonya. Oke. Ayo. Berangkat. Tadi sih rencana mau sendiri tapi karena alatnya banyak banget ya, Om. Oh gitu. Oke, ada tisu di sutara panas ini dulu. Buat alat kamera taruh sendiri, sekarang udah rapi nih. Nah. Terus apa nih gimbal baru enggak bawa ini ya. Power bank. Oke. Itu cas udah di sini aja lah cukup. Jatuh. Nah. Oke, berangkat Om. Berarti ini tinggal sana nanti John. Iya, nanti tinggal aja. Berapa hari ini? Palingnya 3 hari lah. Oke, alhamdulillah kita dapat supir baru. Ya. Oke. Siap Om berangkat? Ayo siap, siap. Kemana coba kita? Gimana ya? Ya pokoknya nanti lah. Jalan. Jalan aja. Tadi udah saya test drive, udah oke. Okay. Tadi ada kendala-kendala dikit, cuma udah langsung dibenerin tadi yang mana kenak. Nah sekarang kan tadinya mau berangkat sendiri, tapi karena tadi tuh kamera jatuh-jatuh Om, gitu. Jadi saya ngajakin Om. Nah ini perkenalkan Om Raja. Kalau kalian tahu itu, halo Om. Ini ayahnya Nadine Amizah, penyanyi terkondang pokoknya. Wis, nih lagunya yang seperti ini nih. Wih. Hidup berjalan seperti pacian. Wih, ini lagu favorit saya nih. Ini gimana nyalainnya, John? Hah? Gimana coba? Hah? Ini saklar kuncinya aja nggak ada. Oh gitu. Iya kan? Ada engine start. Coba kita pencet engine start. Oh iya itu betul. Awas awas Om, ledak Om. Wih. Aduh, ini L300 sih lo. Udah kayak Civic Turbo ya. Oke. Okay. Wih, kacanya masih ngelipet lagi nih. Aduh. Ini mana ini? Itu. Oh, tandanya sih ini. Iya, iya, oke. Okay. Wah. Aduh. Ini yang punya ribbon. Minder harusnya. Minder ya, Om. Iya. Oke. Okay. Aduh. Dah. Om lihat Om. Wih, kameranya. Bisa selfie di belakang. Bisa, bisa. Oke, kelihatan aja lah, nggak susah ini. Nah, oke. Ini udah power steering belum sih? Udah. Mobil L300 kan udah. Kurang angin kayaknya. Kurang angin tuh. Oke, kita berangkat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai safety belt ya, Om? Oke. Bentar kita buat keamanan kenyamanan. Bisa enggak? Diliburin dulu aja. Enggak susah sekarang itu. Bisa. Lanjutin. Untuk yang dulu-dulu tuh L300 susah Om. Ya gitu. Ini ada atas. Dah. Wes. Press banget ya. Press ya ke lehernya itu. Oh gitu. Oh ya, besok tak setting yang atas dulu. Kurang tinggi, John. Oh, kurang tinggi. Dapatnya di leher nih. Oh gitu. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Cuma ada kendala apa, Om? Ya ini kan mau ganti ban ya. Ah, ganti velg. Iya, ini bannya agak kempes sih, agak sedikit kempes, agak berat. Berat sama limpung. Oh iya, bannya ini. Soalnya kelama ini di garasi nggak jalan Om. Alhamdulillah akhirnya kamera nggak jatuh. Gimana Om? Penilaiannya untuk interior? Oh, interior sih udah kayak mobil pabrikan ya. Ini udah banyak fasilitasnya Om, termasuk nih Om kalau mau minum bisa itu. Yeah. Ini yang Medan itu ya, John? Heeh. Yang grass itu ya. Yang baru, betul. Baru langsung test drive ke sini dia. Dibawa sendiri itu Om. Waduh. Terharu saya Om tuh. Medan sampai Wonosobo tuh. Bela-belain lo di Jonny Audio, waduh. Sepanjang jalan juga banyak ya.
Itu kalau mau ke Singapura atau ke Malaysia kan lebih deket sih dong, mau di susah juga maksudnya. Oh iya. Ya, apa-apa, sudah jalan-jalan kan ya. Banyak kempes guys, karena udah lama mungkin nggak dipakai om. Ya. Jadi setiap mobil selesai itu kita kecek ini om, test drive dulu sebelum diambil. Itu depan ada. Nah itu ada, masih ada bunyi detik-detik kayak bau jauh. Detik-detik belakang, belakang ya, belakang kanan ya. Kayaknya ada baut yang kurang kencang, nanti kencang-kencang nasibnya. Enggak, kebuka. Oke, kayaknya kurang angin apa? Banyak bocor. Oke, siap. Pencet tombol warna biru. Oke. Oh iya. Ya, suruh gantiin, ada serapnya biar digantiin. Ya, banyak kempes, kayaknya sih kempes om. Masih ada anginnya. Oh, cuma kempes. Masih ada angin. Ya, cek. Mas. Hei. Angin. Angin apa? Gembes apa bocor? Nah, ini gembes apa bocor? Kurang angin. Oh, kurang angin. Oh, ternyata kurang angin. Nah, ini kalau mau udah tambal ban sini nih. Tawa. Hey, Mas Bro. Mau apa pino? Enak eh? Telu limo. Telu limo. 35. Ratain. Cuma kempes, gak bocor. Ini nggak pernah dipakai soalnya. Ya kau kan kono? Hah? Ya kanan kiri pasin semua. Oke guys, jadi kita kasih 35 ya. Rata-rata 35 ya mas? Oh. Oke. Okay. Umumnya. Kita posisi di kledung. Bocor apa kempes? Kempes. Ya. Aman Ri. Aman. Yakin? Gimana? Udah enak kan om? Udah enteng. Enteng. Mas, oh ajeng medal. Oke, kita jalan lagi. Agak enak kan ya? Cuaca cerah om. Normal. Om santai ya om. Mukanya santai maksudnya. Sana. Udah ganteng kok, tenang aja. Alhamdulillah. Akhirnya kita jalan lagi. Nah itu ada bunyi ker dikit itu karena tadi saya pegang ada baut yang kurang kenceng aja nih, baut apa? Ya. Ini, entar. Pegang ini. Gak apa-apa om. Ya, nanti dicek aja jauh. Ya ini. Nih, iya gak? Hilang kan? Nah itu tuh. Kan sudah ini bongkar semua yang kemarin. Soalnya nggak nyaman deh. Iya. Oh, letak-letak. Siap. Oke. Kita berpetualangan lagi. Lihat gunung. Sambil menikmati musik. Ini belum saya review loh. Ini. Kan belum selesai. Unitnya pakai apa dia? Gimana? Unitnya pakai apa? Head unitnya gini, jangan sebut merek dong. Oh, iya. Ada deh. Ya gini om. Ya maaf ya, mohon maaf amit-amit ya. Bukannya kita pelit. Ini ya om, ilmu cuma ya, ya tahu sendiri lah om. Ya misalnya ada brand yang mau endorse atau mau kerja sama-sama kita sih, oke om.
Oke, okay, Om. Berarti ini belum endorse. Nah, gitu maksudnya. Di mobil ini pure loh. Apa tuh, nggak ada endorse satu pun. Iya. Tapi pakai brand semua, Om. Nah, tahu sendirilah, udahlah. Besok kalau pas review aja kita liatin semuanya. Apa nyanyi ya? Coba, Om nyanyi Om. Hah? Nyanyi ini, nyanyi lagunya Yadin. Bisa gak? Jadi suaranya kayak apa, pengen denger. Bapaknya harus lebih keren. Pabriknya. Pabriknya bro. Apa nanti ke Wonosobo? Udah ada acara kesini belum? Jogja belum? Oh belum? Belum ada. Ini konser kan udah mulai nih. Ah. Mulai perform ya. Ya mudah-mudahan waktu dekat lah Jogja ya kan. Nanti kabar-kabar. Calling-calling tetap Om? Udah ada nyiapin album baru? Udah ada. Hah? Cuman belum rilis sih. Oh, belum rilis. Lagunya keren-keren, bro. Gue aja jadi manis. Garis keras Nadine Amiza. Ini Nadine Amiza nih kalau nonton misalnya ya, nanti bapaknya suruh ke Serang biar nonton. Besok collab ya. Saya yang gitar. Om ya piano. Gitu ya. Sekarang udah nyampe Parakan ini. Parakan bentar lagi lah. Ya enggak terlalu gelap lah. Kemarin sampai sana yang satunya tuh agak sedikit buram. Biar videonya enggak kelamaan. Karena ini juga udah agak sore, jalannya juga macet ya Om, agak sedikit padat. Kita langsung aja transportasi, apa itu, bahasa YouTubernya itu langsung pak gitu, langsung nyampe Om. Pokoknya gini-gini kita langsung nyampe nih, lihat nih. Nah kita udah sampai nih, tadi udah ngobrol-ngobrol semua. Terus udah lihat-lihat velgnya juga. Nah terus, saya sih sebenarnya ngesir sama itu ya, velg Mercy yang apa tuh, kuku macan ya mas, kuku macan. Oh ini ya tuh promo itu ownernya kuku promo dulu. Katanya mau dijual katanya. Gimana? Kalau ini videonya nanti noise kayak kemarin, bukan salah saya, salah yang punya garasinya. Tak suruh ganti lampu yang terang nggak mau. Ya susah kita kan pakai LED. Kurang kalau di kamera itu harus. Lampunya gede-gede mas, uang banyak kayak bengkel saya itu loh. Jadi gini, Om gimana Om? Tadi kan udah sebenarnya ngesirnya yang itu ya Om, yang kuku macan. Jadi konsepnya sama apa tuh? Konsep sama stiker Moskonya dapet kukunya gitu loh. Jadi dari keseluruhan itu kan ngedrop. Kalau Mas itu terlalu jauh deh ini. Kalau glossy mungkin nyambung ya. Kalau glossy nyambung nih. Tapi karena itu bodinya sudah kurang ajar ya. Mas, matiin mas, nge-vlog mas. Jadi itu tadinya mau pakai itu, tapi karena itu glow ya Om. Cuma nanti masih kita pikirin lagi yang bener-bener, mas kurang naik mas kameranya. Nah gitu mas. Jadi kayak gitu, nanti mungkin kita mau nyari-nyari lagi. Kira-kira yang rekomen yang mana mas? Kalau Om kurang setuju ya Om tadi Om? Yang itu kurang mas. Kurang masuk. Terus kalau dari jenengan apa nih? Ya yang masuk velgnya. Ya masuk bakal sampai. Ya. Pakai resin look aja. Resin look ya. Resin look. Oh, Mas, anterin Mas. Ya Mas ini. Ayo dong. Mas, pamit dia, Mas. Pamit. Yang mana, Mas? Yang ini. Ini ori apa TW, Mas? Oh, replika. Tapi apa?
Repliki. Repliki. Oh. Ya bener, Mas. Iya bener. Replika, replika. Tapi kalau yang tak omongin tadi, muatan 2 ton, ini kan yang enggak muatan banget. Cuma buat apa ya? Yang penting muat-muat 1 ton. Kita 2 ton tuh enggak pecah. Ini jauh loh, Mas. Ini gini. Ini. Ya. Ini ownernya biar tahu nih. Ini mau dibawa ke Medan, Mas. Ownernya ini ya. Ownernya dilupakan itu diambil. Jadi ini yang bertanggung jawab ini nanti kalau sampai pecah. Ya enggak apa-apa muatan 2 ton. 2 ton kapas. Kan sama aja 2 ton, Mas. Iya. Insya Allah pakai itu, kalau nanti cocok ya nanti pas dipikir-pikir lagi ya, Mas. Ya. Soalnya Mas itu ya. Ori loh itu. Itu ori. Ori. Ya ori pelok saya bentar. Intinya ori sama enggak tuh seperti gini, Mas. Saya pakai kok enggak ori tapi yang aman-aman wae kok kalau buat ya, harian. Yang penting kan masuk sama mobilnya ya, Mas. Masuk terus kan kita kalau karena ini mobilnya Dof. Mungkin kalau Dof ya kasih yang kereng-kereng ya. Kereng-kereng. Kalau saya tadi setuju pakai kuku macan, soalnya lebih elegan. Terus dia pelek ori juga, Mas. Saya senengnya itu. Meskipun bekas tapi berkualitas. Nah, mungkin kayak gitu aja. Ini karena udah malam, posisi juga hujan. Lanjut part 3-nya. Oke, stay tune terus nanti peleknya pakai apa. Stay tune terus di channel kali ini. Belajar, thanks for watching. Pokoknya jangan sampai ketinggalan part 3-nya nanti. Kalau kalian belum lihat part 1-nya, nanti ditonton dulu di sini. Oke ya. Kita mau lihat-lihat mobil yuk. Ini Holden nih, katanya kemarin mau minta di review. Ini Holden keren. Yang ini mau dijual cuma 100 jutaan aja ini. Yang ini 150. Wah, murah meriah banget. Mas, enggak. Yang itu enggak dijual, tapi kalau mau ada yang mau sekitar 300 ambil, Mas. Boleh, 300 ambil. Wah, boleh. Kalau 300 boleh. Ini keren nih. Ini rencana mau diambil om saya itu. Nah, udah dibawakan duitnya. Waduh. Tapi ini keren. Ini sama Moskow nyambung ya, Om? Iya. Pokoknya bawa ke sini. Tadinya udah ragu-ragu gimana sih tempatnya, Jon. Terus jauh banget. Sampai sini udah liatin terus. Oke, mungkin sekian dulu aja. Tunggu part 3-nya, Yong. Part 3-nya ini enggak bahas mobil ini ya, tetap L300 ya. Nanti konsepnya nanti beda lagi lah di video selanjutnya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Thank you, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.